Mulai 31 Oktober 2017, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan pengguna telepon seluler untuk melakukan registrasi ulang Subscriber Identity Module Card atau Kartu SIM. Nantinya, registrasi harus menggunakan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan dicocokkan dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk proses validasi. Jika hingga batas akhir 28 Februari 2018 pengguna kartu SIM tidak tervalidasi, pemerintah akan menerapkan sanksi pemblokiran secara bertahap. Alasan pemerintah mewajibkan registrasi ulang kartu SIM ini diantaranya untuk mencegah terorisme dan tindak kejahatan lain, menanggulangi hoax, serta mengamankan transaksi non-tunai. Cara registrasi tergolong cukup mudah. Pengguna hanya harus mengirimkan SMS ke nomor 4444 dengan format NIK pagar nomor KK pagar bagi pengguna baru. Dan ulang pagar NIK pagar nomor KK pagar bagi pengguna lama.